tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua ibu bapa, khususnya ibu bapa Akmal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah, macam mana bercuti bersama anak-anak selepas kehangatan program haflah takrimiah Akmal kali yang kelima baru-baru ini? Subhanallah, dah move on ke belum? Macam mana? Adakah masih terngiang-ngiang dengan kehangatan suasana haflah takrimiah Akmal? Allahu akbar. Saya masih belum move on lagi. Masih lagi terngiang-ngiang, masih lagi terbayang-bayang kemeriahan suasana pada hari tersebut. Okey, apa selepas haflah takrimi? Apa selepas haflah takrimi Akmal? Apa nak dibuat? Apa fokusnya? Alhamdulillah, kenapa kita buat cuti selepas haflah takrimi Akmal? Beberapa hari cuti, ada sebabnya. Apa sebab kita berikan cuti selepas haflah takrimi Akmal? Bukan saja-saja kita bagi cuti. Penting saat dan fasa ketika mana selepas anak-anak pulang bersemangat dengan bayangan kejayaan impian bakal menaiki pentas haflah takrimiah Akmal tahun hadapan, balik ke rumah membawa semangat yang sama bersama ibu bapa, sambung momentum tersebut beberapa hari selepas haflah takrimiah Akmal. Mungkin ada yang bercuti ke pulau-pulau Redang, ke pulau Perhentian, Pulau Kapas di Terengganu. Ada yang pergi ke Pahang, ke Kuantan, naik flight, berjalan. Ada yang balik ke rumah, pergi rumah mak, pergi rumah atuk nenek. Tujuannya supaya momentum itu dapat disambung bersama keluarga. So, dua keadaan selepas anak-anak balik daripada haflah takrimiah Akmal. Yang pertama, anak-anak kita sudah membuat satu keputusan. Ini sangat penting. Mereka telah membuat satu keputusan untuk mereka menaiki pentas haflah takrimiah Akmal pada tahun hadapan. Dah buat dah, dah decide dah. Ini sangat penting. Dan keputusan itu mesti dikongsi bersama ahli keluarga, khususnya ibu dan ayah. Baru-baru ni masa haflah takrimiah Akmal, malam haflah ada pelajar boleh hafal 2 juzuk setengah dalam tempoh sebelum maghrib sampai 7:30 pagi, pulun pecut untuk hafal 2 juzuk setengah tasmi' dengan murabbinya sabak akhir dan ditebuk oleh mudir, lulus ujian ranking. Tebuk maksudnya hafal dan ingat dengan ingatan yang kuat. Dalam masa berapa jam? Hanya selepas asar sebelum maghrib sehingga ke subuh dia pulun sungguh sebab nak naik pentas haflah takrimi. Subhanallah. Ajaib tak bila kita telah buat satu keputusan? Ini yang disebut dalam Quran, fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kamu dah berazam, dah ada satu keputusan, dah decide, tawakal pada Allah, boleh buat sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini sepatutnya dikongsi bersama ibu ayah bila balik ke rumah. Benda ni harus disebut-sebut, diulang-ulang. Bila bawa kereta, ayah kata, ayah sebut, eh tak sabar-sabarlah nak tengok Alung nanti naik pentas haflah takrimi tahun depan macam anak-anak yang lain. Eh tak sabarlah, tahun ni dah legend kan, tahun depan tak sabar. Seronok tengok pelajar-pelajar syahadah kan. Selalu ulang-ulang, pergi ke kedai tengok, cantiknya baju ni. Ini kalau hari haflah pakai baju ni, best ni. Kalau balik ke kampung, jumpa atuk nenek. Atuk nenek cerita ke atuk nenek, supaya atuk nenek dapat sambung momentum tu. Ini sangat penting. Dan esok nak kembali ke Akmal, sepanjang masa sebut supaya momentum itu disambung dan fokus itu akan terfokus untuk mencapai tujuan yang sama. Apa dia? Haflah takrimiah Akmal tahun depan. Ini penting kita buat haflah takrimiah secara besar-besaran baru-baru ni. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anak-anak tu belum confident nak buat keputusan, ada sebahagian mungkin seronok, tak sabar, rasa bestnya nak naik pentas haflah macam kawan-kawan pada tahun ini. Tapi mereka macam agak, boleh ke? Ini peranan kita ibu ayah sekalian. Ini peranan bila balik ke rumah, ibu ayah tolong sambung momentum ni. Tunjukkan pada anak-anak yang mereka boleh buat, yang mereka mampu. Subhanallah, saya nak share pada tuan-tuan sekalian. Satu bentuk pemikiran yang kita nak set pada anak-anak kita, khususnya selepas haflah ni. Kita di Akmal pun kita akan fokus benda ni. Apa dia? Mindset gap and gain. Gap and gain. Cuba buat gaya. Gap and gain. Gap maksudnya apa? Gap maksudnya bila kita berfikiran negatif, satu fikiran yang kita kata kita tak mampu, kita tak boleh, dia bolehlah syahadah 2 bulan, saya tak boleh. Dia bolehlah legend, saya tak boleh. Itu pemikiran gap.
Once kita dah ada pemikiran macam tu, terus kita akan gapkan diri kita daripada impian. Gapkan diri kita daripada kejayaan. Pemikiran gain, gain ialah pemikiran sesuatu, apabila nak sesuatu, kita boleh buat. Yakin boleh. Mesti boleh buat. Kalau dia boleh buat, saya pun boleh buat. Apa saja tindakan kita nak gain, gain. So, bawa poin ini kepada anak-anak kita supaya sentiasa bersikap, kalau rasa macam kata bahasa kita, biawak. Biawak, benda-benda negatif dalam otak ini adalah gap. Nak menjarakkan kita daripada impian dan juga kejayaan. Kalau datang perasaan itu, thought itu, sangkaan itu, ah ini gap ni, ini gap ni, terus kita dapat cam. Kalau anak-anak cakap, oh dia bolehlah, dia cerdik, dia tu merobi dia bagus. Itu pemikiran gap. Cakap ke anak, ah ini gap. Gain macam mana? Oh, dia boleh, saya pun boleh buat juga. Parent pun sama, kena ada pemikiran yang sama. Merobi-merobi Akmal pun, kita akan latih benda yang sama. Supaya kita sentiasa on track. Dan otak kita insyaAllah sentiasa terfokus. Macam mana kita nak menggunakan nasiah kita ini, frontal loop kita ini, untuk menjadikan sesuatu yang gain itu menjadi satu budaya. Ini kita share dan kita kongsikan pada hari lain. Ada tekniknya macam mana kita nak bentukkan nasiah yang Allah sebut dalam Quran ni kan. Nasiah ini supaya sentiasa terfokus kepada kejayaan. Dan macam mana kita nak jadikan sebagai kejayaan itu, fokus itu sebagai satu budaya yang dia masuk dalam subconscious mind di belakang. Sebab subconscious mind inilah yang menentukan kehidupan kita, budaya pemikiran kita. Itu kita bincang hari lain. Cuma nak sebut tentang gap and gain. Ini yang kita kena buat supaya anak-anak kita, kalau dah buat keputusan, kita terus jalan. Sambung momentum itu sepanjang masa. Kalau belum dapat buat keputusan, gap and gain, InsyaAllah kita sama-sama bantu anak-anak kita. Dan esok, datang ke Akmal dengan penuh semangat. Sambung momentum Haflah Takrimiyah Akmal. Pastikan tempah tiket ke pentas Haflah Takrimiyah Akmal tahun hadapan dengan lebih cepat insyaAllah. So, jumpa ada di Akmal. Saya ingat apa tagline kita? Pantang menyerah. Assalamualaikum.